Halo, selamat sore pemirsa. Dengan anak terapis vital pria di sini sedang buka di Salatiga, Jawa Tengah. Barusan anak mengerjakan pasien ketiga dari Purwodadi, Jawa Tengah. Keluhannya apa, Mas? Nah, ini ya, kali ini Ana mau live sama pasien Purwodadi Jawa Tengah. Cuma masnya kan untuk jaga privasi, jadi suaranya saja. Duduk sini, Mas. Kameranya cuma ke aku kok, Mas. Ya, oh, asbaknya, Mas. Mas. Iya. Sini. Nggak kelihatan. Sini, Mbak. Iya. Nah. Sekarang Ana pengen tanya komentar dari Mas ST. ST ya, Mas ya, nggak di inisial aja ya, nggak disebut mereknya. Ya. Mas ST datang ke sini dengan keluhan apa, Mas? Cepat keluar, Mbak. Cepat keluar. Ejakulasi dini, Mbak. Ejakulasi dini nih ya. Sekarang silahkan dengarkan komentar pasien. Setelah dikerjakan dan masih proses tahap demi tahap ya. Remnya blong ya, Mas? Iya, tadinya ya. Nah, diralat tuh tadinya remnya blong. Cerita sendiri yuk, Mas, dari keluhan cepat keluar yuk, dari tindakan, hasil yang dirasakan, yuk cerita sendiri, Mas. Ini enggak, sampe ngadep sini enggak apa-apa, Mas. Ini kameranya ke saya. Ya, oke. Yuk, cerita yuk, Mas, yuk. Oke. Cerita yuk, tahu dari mana? Taunya saya dari Facebook. Pas gabung komunitas itu loh, jual beli apa itu, mobil. Nah, itu saya kok dapat video itu dari Facebook itu, Mbak Ana. Kemudian saya ikutin, terus saya tahu ada cari nomor HP-nya itu, terus saya daftar. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal apa, hari ini hari Selasa ya, Mbak? Nggak tahu, Senin ya, tanggal 31 Desember akhir tahun. Wais, kenang-kenangan Mbak Ana bisa di apa terapi. Saya makasih banget udah banyak info. Rahasianya banyak yang nggak tahu, banyak yang selama ini ternyata sekarang sudah dikasih tahu juga trik-triknya. Ternyata yang di internet benar apa enggak, Mas? Yang di internet bat-batan tuh nggak ngefek. Yang katanya trik-trik dari internet itu tadi saya sudah sampaikan, ternyata selama ini sampean terapkan gimana? Selama ini salah ternyata, istilahnya nahan kencing segala macam itu ternyata salah. Kemudian sebelum datang ke Ana, Mas, apa yang sudah sampean lakukan untuk mengupayakan mengatasi keluhan? Saya sudah berobat kemana-mana juga, terapi sampai Ponorogo juga itu dipasang ring segala macam itu sudah pernah saya. Enggak ada efek. Dan pembuluh darahnya justru malah ketika hubungan malah sakit tuh kayak ke apa itu, kayak ketekek gitu loh, biasanya pakai cekik gitu loh. Karena tercekik pembuluh darahnya mampet, darah enggak bisa masuk. Benar, salah kaprah ternyata seperti itu. Terus selain ke sana upayanya pakai apa tadi? Saya pakai VGRX. Enggak usah sebut merek, Mas, ya. Pakai apa aja, Mas? Pelumas. Segala macam itu udah pokoknya. Sudah kemana-mana ya, Mas, ya? Iya. Ada hasil nggak, Mas? Ya, nggak ada hasil. Nah, sekarang sama yang aja. Ana tanyakan setelah dikerjakan. Komentarnya apa, Mas? Simak komentarnya. Luar biasa pokoknya. Ulangi, Mas. Luar biasa pokoknya. Digeber nggak, Mas, tadi? Wah, digeber nggak. Keluar-keluar pokoknya, sip. Ya. Digeber habis, boleh untuk tidak nahan, bocor nggak, Mas? Nggak bocor. Bocor halus nggak, Mas?
enggak cocok. Enaknya dapat enggak, Mas? Enaknya dapat enggak keluar. Enaknya dapat tapi ulang, Mas. Enaknya dapat tapi belum keluar juga. Sampai terakhir keluar enggak, Mas? Enggak keluar juga. Bocor enggak? Biasa. Enggak bocor. Logikanya keluar enggak, Mas? Biasanya keluar. Enggak sampai begitu keluar biasanya malah. Tapi kalau sudah dikasih di terapi, dikasih pengarahan, bisa ya, enggak keluar-keluar itu loh. Dan setelah remnya suruh lepas, cuma digeber doang, keluar enggak, Mas? Enggak keluar juga. Nah, triknya sudah disuruh lupain. Ya, enggak ya, usah ngerem, anggap biar kalau enggak kuat. Keluar enggak, Mas? Enggak keluar. Bocor enggak, Mas? Enggak bocor. Sudah enggak dihandrem. Iya. Tetap enggak keluar juga. Pakem. Pakem banget. Yang saya tanya sekarang, tadi pas mandi pakai busana, kira-kira ukurannya sudah ada feeling belum, Mas? Kayaknya udah ada deh kayaknya. Udah ada kayaknya. Apa yang ada dirasakan? Ya. Soal ukurannya apa yang dirasakan, Mas? Dari sebelum dan sesudah terapi? Ukurannya nambah dikit. Ada perubahan. Ada perubahan. Dari Purwodadi ya, Mas ya? Ya, Purwodadi. Jauh-jauh ke Salatiga ya, Mas ya? Kecamatan Toroh. Nah, Kabupaten Grobogan. Nah, yang saya tanyakan tadi udah dikasih penjelasan. Kenapa sampai rusak, Mas, remnya? Ya, karena kenapa apa? Kena apa? Pola makan itu. Ya. Sukanya yang? Sukanya yang nasi padang, berlemak-lemak. Nah, akhirnya tambah ototnya jadi? Tambah es. Akhirnya ototnya jadi? Jadi rusak. Rusak. Dan rusaknya nggak cuma satu, Mas. Yang lain ikut rusak. Iya. Itu ya. Yes ya. Jadi siap, luar biasa. Kasih ucapan, Mas, sebagai kata perpisahan sebelum pulang. Ya, saya terima kasih buat Mbak Ana yang sudah membantu keluhan saya, dan saya ucapin banyak terima kasih. Enggak membantu, Mas, saya kan jual jasa. Okay. Sebisa mungkin bermanfaat supaya Anda enggak kecewa. Siap. Ya. Sekali datang sudah membaik, bukan yang datang berulang kali. Kalau pengen lebih bagus lagi hasilnya, apa yang harus dilakukan, Mas? Merawat. Diajarin enggak, Mas, tadi, Mas? Diajarin untuk perawatannya. Total atau ada yang kurang? Total. Bahkan tidak ditanyain pun sudah sedetail-detailnya. Ya, siap. Sudah. Ingat. Sudah dijelaskan ya. Ini ada yang bilang anak buahmu saya ngomong, seumur hidup Ana tidak pernah punya anak buah, Weli. Anak buahnya ngomong apa? Anak buah siapa? Anak buah. Ana tidak pakai anak buah. Ana tidak pakai asisten, tidak buka cabang, dan tidak memiliki guru. Guru Ana, Tuhan, dan leluhur yang membimbing Ana. Tadi ngerasa panas enggak, Mas, dikerjakan? Ya, panas tadi, Mbak. Waktu anu itu panas, Mbak, itu. Itu terakhir itu kok panas itu loh. Krimnya panas enggak, Mas? Krimnya enggak panas. Yang panas apanya, Mas? Tangannya itu kayaknya, telapaknya itu loh, tangan panas banget itu. Telapak Mbak Ana panas banget katanya. Mudah-mudahan membaik ya, Mas ya. Siap. Oke, Masnya mau pulang ini. Oke. Amit, Mas ya. Ya. Terima kasih banyak. Mau pulang dulu tamunya, sudah ditelepon istri juga mungkin. Bundanya sudah ngebel. Oh, video call, saya tak matiin dulu nanti tahu. Pamit enggak, Mas? Angkat. Oh iya. Oh, bundanya telepon nanti ketahuan ketemu Ana. Udah dulu ya, guys. Ya, Masnya mau pamitan. Iya, sebentar, Mas, tak lepas dulu, Mas. Okay. Sebentar, tak matiin dulu. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Itu tadi kesaksian dari pasien yang barusan dikerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak mengundang Anda untuk datang. Selama bisa menjaga pola hidup sehat, tidak butuh Ana,
Ana lebih suka daripada Anda datang dalam kondisi rusak parah dan Ana kesulitan, ya. Oke, okay, thank you guys. See you, bye-bye.